Senajan dina kaayaan ngalakonan ibadah puasa mangratu 100 lansia di Kota Cimahi, poe Kemis anyar kaliwat tembong sarumanget ngalakonan vaksinasi COVID-19 anu kadua. Tim medis ngajamin vaksin aman khususna keur lansia sanajan bari puasa asal dina kaayaan sehat tur tuhu kana pituduh dokter. Katitih 150 warga khususna lanjut usia atau lansia poe Kemis nanyar kaliwat divaksin COVID-19 pikeun anu kadua kalina. Sanajan dina kaayaan puasa, para lansia anu galibna umur 65 tahunan teh tembong sarumanget aub dina program vaksinasi. Tim medis ngajamin yen dosis atau suntik vaksin keur para lansia dicindekeun aman tur taya efek samping sanajan dilakonan dina kaayaan puasa. Sanajan kitu, para lansia anu disuntik vaksin kudu dina kaayaan sehat tur ngaliwatan proses screening heula. Lian tieta lansia oge diperdi istirahat anu cukup jeung konsumsi dahareun anu bergizi nalika sahur. Tahap 1 itu diperkirakan kurang lebih 150 lansia yang akan divaksin hari ini. Dari wilayah mana aja ini, Pak? Ini dari RW 16, 17, RW 4, dan RW 3. Vaksin yang keberapa Bapak terima, Pak? Kedua. Pak, ini kan dalam kondisi puasa, Pak ya. Apa yang dipersiapkan Bapak atau himbauan dari tim Satgas atau dokter, Pak, untuk mempersiapkan vaksin kedua, Pak? Untuk perintah dari dokter itu, perintah dari puskesmas ya, satu jaga tidur sampai jangan kurang dari 5 jam. Keduanya pakai masker dan prokes harus dilaksanakan. Dumasar kana data Dinas Kesehatan Kota Cimahi, jumlah warga lansia anu geus ngalakonan vaksinasi nitih 3.000 urang turta dijadwalkeun bakal rengse awal bulan Mei 2021. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.